Ini cukup menarik sekali. Berlari sejauh 5 km sambil menggayakan baju raya. Itu yang dapat disaksikan pada program Car Free Day kali ini bersempena sambutan Aidilfitri. Ya, dinamakan sebagai Lebaran, program berkenaan telah mendapat sambutan lebih 300 peserta. Fabian William ada laporannya. Seawal 7 pagi, peserta dilepaskan berlari bermula dari dataran Putrajaya melalui persiaran perdana hingga ke Masjid Putrajaya dan seterusnya berpatah balik. Menurut Presiden Perbadanan Putrajaya, Dato' Dr. Aminuddin Hashim, selain peserta mengenakan busana raya, mereka juga perlu melengkapkan tugasan misteri untuk mendapatkan medal, iaitu membuat anyaman ketupat. Kita melaksanakan satu program yang amat unik. Amat unik yang mana orang kata kalau lari dia pakai baju sukan. Hari ini sempena Aidilfitri, kan, kita anjurkan Car Free Day Putrajaya yang saban bulan kita laksanakan. Kali ini agak unik. Kita minta mereka pakai baju raya. Ternyata selain membangkitkan suasana hari raya, program Lebaran ini juga turut tidak mengetepikan amalan gaya hidup sehat. Lebih-lebih lagi di penghujung Syawal apabila banyak rumah terbuka dianjurkan. Gembiralah. Pertama kali lari pakai baju apa? Baju Melayu. Pengalaman hari ini sangat meriah lah berbanding kita punya run event yang sebelum-sebelum ni. So far ini adalah first time kami join untuk event raya. Agak berat jugalah baju ni sebab macam kita orang tak pernah pakai kostum macam ni, kan. Sungguh luar biasa. Hanya itu yang dapat saya katakan pada ketika ini daripada dataran Putrajaya apabila menyaksikan lebih daripada 300 orang peserta yang berlari sejauh 5 km menggunakan baju raya pada hari ini. Fabian William, RTM. Lebaran dari Putrajaya. Selamat Hari Raya. Spiderman pun nak beraya juga rupanya. Betul. Dah puasa?